Hai semuanya, jumpa lagi di channel YouTube-nya Neng Si Unyu. Jadi guys, hari ini saya akan membuat keripik sukun muda gula merah guys. Jadi untuk bahan-bahannya di sini saya menggunakan sukun muda yang sudah diiris terlebih dahulu dan sudah dibersihkan ya guys. Kemudian kita minyaknya sudah panas, maka kita akan gotikan perlahan-lahan irisan sukunnya guys. Kemudian kita tunggu sejenak. Thank you.